just like a rock star. Kali ini kita sudah berada di dalam pertandingan Bung Ganda. Kita lihat di situ sudah banyak tim yang melompat. Banyak tim menuju ke arah Captain. Kali ini di situ ada tim nomor 5, 3 juga, 10 juga AF Esport menuju ke arah Captain di situ. Sedangkan kalau kita lihat di arah Mars Electric sudah ada satu tim dari tim nomor 2 dan juga di Clock Tower sudah ada Lizard yang menguasai satu tempat, Pak. Sementara itu Dead Squad di outpost dan di hangar mereka. Dan juga kalau kita lihat Aura sudah mengambil tempat di arah atas sana. Benar. Di sini tampaknya ramai sekali. Mereka menyeberang ke ini kah? Langsung ke Sentosa, benar, ya? Pak. Ke Sentosa. Di situ tim nomor 8 dan tim nomor 5 setelah mengetahui bahwasanya mereka tadi turunnya berbarengan dengan tim lainnya, mereka mengambil tindakan untuk menyeberang ke Sentosa. Dan juga di Pocinok itu ada satu orang dari tim nomor 2. Apakah kesesat atau GPS-nya rusak atau gimana, Pak? Terpisah dengan teman-temannya. Di sini masih ada tim nomor 2, The Heroes, yang sudah yang melunting-lunting, ya. Di Pocinok sendirian. Benar juga kalau kita lihat teman yang lain di Mars Electric, loh. Bertiga, malah satunya lagi itu kenapa harus ke Pocinok, Pak? Ya, mungkin dia tertidur di pesawat. Keasikan menikmati pantun di pesawat. Di sini kita masih melihat tim nomor 8, ada Bia Family yang belum mendapatkan senjata satupun. Ini kenapa, Pak? Tadi kan dia dari Cape Town. Ya. Setelah mengetahui ada yang lain, muter balik dong, sedang Sentosa. Saya tidak ingin ke sana. Tapi di Sentosa juga ada tim lainnya di sini, tim nomor 5 di Captain dengan tim nomor 1. Apakah mereka sudah mengetahui satu sama lain kalau di sekitar mereka ada aroma tidak sedap? Ini tim nomor 1 kalau mau berhadapan dengan tim nomor 5, sopan-sopan. Benar. Kalau ke rumah orang tuh tegur sapa dulu. Benar. Ketok rumahnya dulu, jangan ketok kepala orangnya. Jangan. Di sini sudah terlihat tadi tampaknya tim nomor 5 oleh tim nomor 1 veteran war 3. Apakah akan langsung memulai war di tempat yang sempit ini? Langsung saja ketemu, Pak. Iya, barusan ketemu loh. Barusan ketemu tetapi ngajak tos saja. Iya. Ngajak tos. Memeriksa, ada orang. Lagi. Terjadi pertempuran kali ini dari tim nomor 1 dengan tim nomor 5. Bull Squad STA kali ini masih berada di balik tembok. Terkejutlah dia. Ada satu player dan dua-duanya kenok kali ini. Setelah berhasil kenok satu player dan langsung dikirimkan ke lobby tetapi disandra satu player tadi oleh tersisa 3 melawan 3. Tim nomor 1 dan tim nomor 5 satunya ada di balik tembok dan tim nomor 5 masih ada di dalam rumah. Di dalam rumah mereka tadi merelakan temannya harus kembali ke lobby secepat itu. Waduh, Pak, tadi blunder yang cukup sangat merugikan, Mbak, oleh tim nomor 1 yang mungkin dia nggak tahu kalau ada orang di depan rumahnya tadi, ya. Ya, dia langsung masuk rumah depan tanpa bilang assalamualaikum, langsung datang, ternyata ada tim nomor 5. Terkejut lah abang, terheran-heran. Kalau kita lihat dari map lagi bagaimana posisi safe zone-nya mengarah ke atas. Di Mars Electric mereka harus naik ke atas safe zone dan tim nomor 8 juga harus pindah ke dalam safe zone tentunya. Dan tim nomor 3 yang sekarang sudah mulai bergerak kembali menuju ke Mars Electric. Dan juga kalau kita lihat di layar kita kali ini, Pak, ada tim nomor 5 yang masih berhadapan dengan tim nomor 1. Iya, tidak memiliki granat tampaknya dua tim ini. Namanya tetangga yang tidak akur, Pak. Iya, saling mengintip. Ini, Pak, udah gosip. Tahu nggak tim nomor 5? Suaminya. Laki-laki. Di sini masih saling intip Bunganda, tetapi dua tim ini tidak berani untuk mengeras melakukan duluan, memulai untuk bertanding duluan di sini. Ini, Pak, parah nih, Pak. Tim nomor 1 ini benar-benar bersabar. Benar. Lenggowo. Gak mau mulai dari awal. Nah, ini bahayanya biasanya kalau yang mulai so asik, Pak, yang mulai duluan ini biasanya yang kena.
Kalau oh aduh satu kenok tadi dong. Oh langsung kenok Pak, iya, dari tim kenok. Nomor 1. Langsung dispray oleh tim nomor 5. Apakah langsung akan dijumpai Pak? Apakah rasa rindu ini akan terbalas? Tapi masih loh, masih. Padahal sudah berhasil mengkenok satu. Seharusnya ketika mereka tadi sudah berhasil mengkenok satu, langsung ras aja. Iya. Player musuh pasti akan kebingungan dan panik. Mereka akan melakukan apa? Apa aku harus merifat atau harus melawan musuh? Apakah yang bertiga ini akan menjadi top lokal captain berlari? Wah, di sini ada tim nomor 1 langsung berlari setelah mendapat serangan tadi dari tim nomor 5. Kalau kita pindah ke Mars Electric, sedang apakah orang-orang di sana? Tim nomor 3 dan tim nomor 2 yang sangat berdekatan sementara itu. Tim nomor 2 itu cukup berjauhan dari satu dengan yang lain. Iya, The Heroes kali ini harus berhadapan dengan Disney Planet di situ. Apakah masih dicari keberadaan mereka, terpisah. Tetapi tim nomor 2 di situ, The Heroes. Tadi yang di Pochinok belum pergi, Pak. Masih berada di Pochinok satu orang dari tim nomor 2. Sedangkan temannya 3 orang itu masih ada di Mars Electric. Benar sekali, di sini sudah belum mengejar. Iya, benar, Pak. Mengejar atau berlari sih dia ini? Ini masih kebingungan, Pak. Ini iya. Mereka udah tahu atau belum? Kalau di depan dia, di dalam rumah itu, sudah ada tim nomor 3 dan seperti sudah diketahui oleh Alpha Rizky 0 kali ini, Pak. Iya, sudah terintip tadi salah satu player dari tim nomor 3 di depannya. Terintip lagi kali ini, mereka akan ngeplank tampaknya ke belakang, ke kanan untuk menemui temannya. Di situ juga ada drone barusan Bung Gada. Iya, sudah diketahui ya? Iya, sudah diketahui kayaknya. Dan satu orang dari tim nomor 2 masih belum pergi dari rumahnya. Masih mencoba untuk melindungi dirinya dari tim nomor 3 yang sudah mulai bergerak ke arah zona tidak. Langsung Pak, menggambling, mencari aman untuk tidak mengikuti war di awal-awal game ini. Sementara itu di situ aura sudah berada di dalam tengah-tengah circle sector kali ini, mengendarai mobil. Ini requestan dari teman-teman. Kita lihat aura ini sudah menggunakan 2 mobil. Iya. Ini belinya di showroom mana, Pak? Iya, tetapi belum menemukan musuh. Iya, dia ini punya naik mobil ini mencari bunggana, mencari musuh yang lain. Sementara itu ada Run MKS yang menggunakan mobil Atta Halilintar, masih ada berada di belakang mereka, mencoba untuk tidak terkena langsung, Pak. Jika misalnya mereka langsung rame-rame memakai satu mobil, benar, itu bisa bahaya saat mobilnya mereka. Iya, sama kayak pejabat lewat. Pejabat lewat kan nggak dalam satu mobil. Iya, kan? Rame-rame. Rame-rame mobil. Ada yang memotor. Nah, ada yang naik sepeda. Ada yang punya gaji. Iya. Nah, macam-macam. Di sini ada tim nomor 1, Veteran War 3, yang sedang berjuang untuk masuk ke dalam safe zone, ke arah mil tampaknya mereka. Karena safe zone-nya sudah menyusut kali ini. Tadi mereka habis war dengan tim nomor 5. Tim nomor 5. Kehilangan satu orang. Benar sekali. Dan sekarang langsung mencari aman untuk langsung pergi ke mil, menghindari dari tim nomor 5. Benar. Sementara itu tim nomor 9, Aura, keluar safe zone. Malah mereka bunganda demi mencari keberadaan player di depannya. Mungkin sudah terlihat kali ini ada tim nomor 8. Dia memilih menyepring tim nomor 9 di situ. Kali ini Pak, satu orang dari tim nomor 8 harus knock Pak, dan 2 orang, 3 orang sekaligus langsung knock oleh Auranes. Luar biasa sekali, langsung didatangi Pak, digrebek aja Pak, dari wow. Rata kali ini Bia Family oleh Auranes yang ketahuan tadi berada di luar circle safe zone-nya kali ini. Sekejap saja diratakan Pak, geli-geli strawberry Pak. Iya, kita tetapi itu tadi yang dihadapinya Bia Family. Belum dia ketemu Lizard. Belum. Wenet Squad. Masih ada Dead Squad. Lanjut lagi Pak, ada tim nomor 7. Ada Lizard yang masih slow-slow balau. Benar-benar di sini kita saksikan Lizard bersendal menggunakan MP40, tidak berbaju, bersatu dia di situ. Aduh, dan juga ini ada Winet Squad Team.
yang juga masih mencari aman di arah shipyard. Benar sekali, di situ langsung saja Aura masuk lagi ke dalam safe zone untuk mencari para player yang tersisa saat ini. Baru ada satu tim yang rata di match pertama kali ini. Benar-benar mencari musuh sepertinya. Setelah mengetahui kalau ada aroma busuk dari musuh didatangi loh, Pak. Benar-benar, kita lihat di sini ada Tururu. Langsung Pak, tim nomor 9 seperti sudah mengetahui posisi dari tim nomor 4 yang berada di dalam rumah. Langsung di knockdown Pak. Di situ ada Imba JR menggunakan M79. Tapi berada tim nomor 4 kali ini harus dirasakan lagi oleh Aura. Tidak sampai 5 detik Pak. 2 detik setengah. 2 detik setengah, tadi ada tim nomor berapa sih Pak? 4. Nomor 4 Pak. Dead squad. Mereka tuh baru 2 kali napas. Iya. Langsung rata. Baru lagi reload senjata, kelek-kelek, kena peluru. Apa yang terjadi Pak? Kebingungan sepertinya. Iya, di sini masih... Lanjut lagi Pak. Lanjut ke tim nomor 7 Lisan, masih anteng-anteng di atas. Tower nih, dia masih memantau keberadaan. Di mana ada Nes tadi? Di mana gak? Saya ingin bertemu dengan Nes. Apabila saya melihat Nes, saya akan berlari. Atau minta tanda tangan. Kalau biasanya nih Pak ya, ada orang yang ketemu dengan player yang jago itu minta foto Pak. Benar. Screenshot. Tapi kali ini di turnamen ini apakah ada yang berani minta foto? Di sini ada tim nomor 5 yang tidak tahu bahwasannya di depan sana ada tim veteran War 3. Balik lagi dong. Setelah mengetahui posisi dari tim 1 langsung mencari aman yang lebih baik Pak. Dan langsung saja nah, Pak. Itu digunakan tempat kali ini oleh Bos. Aduh, knockdown. Tim nomor 5 kali ini. Wall Squad STA harus di-revive oleh temannya. Tempat yang cukup aman sebenarnya Pak dari tim nomor 5 karena berada di atas Pak. Iya. Sedangkan dari itu tiba-tiba ada dari dalam zona, ada yang keluar ke zona demi bertemu dengan tim nomor 5 Pak. Ada Aura. Ada Aura di situ sedang aduh. Eren mendapatkan satu knock lagi di situ. Langsung saja didatangi oleh Imba JR menggunakan mobilnya di sini Bung Gada. Akankah tim nomor 5 kali ini diratakan oleh Aura di sini Bung Gada? Wawan sudah menggunakan mobil dan tetap dia turun di sini mendapatkan knock lagi satu. Dan langsung dua diratakan oleh Wawan luar biasa sekali. 3 tim rata kali ini oleh Aura Bung Gada. Bagaimana nasib sahabat-sahabat kita tim lainnya di sini? Aduh, nggak apa-apa lah Pak, nggak apa-apa lah. Ini mungkin kalau saya ini diratakan oleh Aura, saya hanya bisa tersenyum. Ya, saya mau marah. Kena lagi rantai. Wow. Tiga JR sudah memegang erat-erat di situ. M79-nya untuk menembak telinga musuh. Waduh Pak, bergetar Pak. HP dia Pak pas melihat ada Aura. Wah, terkejutlah abang berheran-heran di situ. Nah ini siapa sih nari Aura nih? Capek saya nih Pak. Bunuh terus. Kasihan yang lain, tolonglah. Player tadi itu sudah dekat sekali. Iya Pak. Gak perlu pakai M79 ya. Kasihan. Hormati hargai dia loh. Kasihan loh ini. Waduh Aura gila. Masih ada 6 tim lagi Bung Ganda. 5 tim lainnya menjadi incaran Aura kali ini Bung Ganda. Ini kalau Free Fire bisa ngebanet Aura, dibanet Pak. Iya. Oleh seluruh player Aura Pak. Nge-cheat. Berapa tim? 4 tim jadi total sudah. Iya 4 tim sudah 12. Waduh Pak. Ini tersisa 6 tim. Apakah 5 tim selain dari Aura akan diratakan oleh Aura? Kita doakan bersama-sama Bung Ganda. Tim yang tersisa setidaknya bisa memberikan perlawanan mematahkan tangan kiri Run MKS. Ini ada yang bisa tebak gak sih? Ini kira-kira Aura bisa mengumpulkan berapa kill totalnya Pak? Iya, Imba JR di sini sudah merasuki tim nomor 3. Akan rata di sini menjadi korban dari Aura selanjutnya Bung Ganda. Kita lihat lagi dong. Aura di mana? Wow, langsung tidak terburu-buru Pak. Langsung saja dicoba untuk granat satu. Iya, satu, dua granat langsung masuk dalam rumah. 3 granat sekaligus. Apakah langsung akan diras oleh tim Aura? Langsung ke aduh dilemparkan granat satu lagi. Wah, terkejutlah satu. Imba JR kena di sini Bung Ganda.
bilang salam lagi, langsung datang dan membunuh seluruh player yang ada di dalam rumah. Menjadi korban selanjutnya dia di situ. Tetapi si Imba yang tadi kena, dia sudah di revive dan menjadi sehat lagi kali ini. Alhamdulillah, untuk ada dokter lagi. Iya. Wow. Tim nomor 10 kali ini akan menjadi keganasan aura selanjutnya. Kita lihat saja, Bung Ganda. Waduh, ini luar biasa, Pak. Tim nomor 10 tersisa. Tim nomor 6, tim nomor 7, dan tim nomor 2. Dan juga masih ada aura. Tampaknya seluruh tim yang tersisa. Wow. M79 tadi mendarat tepat di kaki pelak anak saya. Seperti yang kita tahu, Pak. Tidak hanya ada aura, masih ada beberapa tim yang cukup GG, Pak, di turnamen kali ini. Ada Lizard juga yang mengeras aura. Lebih baik Anda muter balik seperti ini. Dan kali ini tim nomor 10 harus ada satu orang diterok di atas sana. Ini nanti dikit oleh Lizard, Bung Ganda. Oh, di belakangnya aura masuk juga ke dalam situ dong. Aura ini tidak ada capek-capeknya seperti yang terkita pada malam hari ini. Sudah lumpuh ya, layu satu playernya. Sementara itu aura kasih mendapatkan kill lagi dari sini. Ada satu player dari tim nomor 10 kenok. Aura mendapatkan kill lagi dari atas rumah Munggan. Tersisa 4 tim kali ini, tim nomor 6, 7, 9 dan tim nomor 2. Di situ ada The Heroes. Dan kali ini tim nomor 2 yang apakah akan menjadi korban selanjutnya dari Wawan MKS. Wawan luar biasa sekali. Ludwi harus benar-benar sekarang dispray langsung oleh Wawan. 19 kill sampai dengan saat ini, Bung Ganda. Ada 5 player lagi yang masih hidup di luar mereka. Apakah akan berhasil untuk diratakan oleh aura semuanya? Run MKS, waduh, hanya bisa melihat. Dan kali ini aura kasih dispray kembali oleh tim nomor 7. Dicoba untuk dibunuh. Apakah Lizard berhasil untuk membunuh aura yang tiba-tiba mendatangin? Wow, tadi menggunakan M79. Wow, aura kasih, Pak, luar biasa. Masih naik menggunakan shotgun di atas, mendapatkan satu player rata dong oleh satu orang sendirian. Wow, aura kasih benar-benar OP, langsung mendatangi tanpa belas kasihan, Pak. Aura 1 melawan 3 melawan 4. Aura melawan tim The Heroes. Aura kasih sudah kenok tadi langsung saja. Imba JR membalas kenok dari temannya itu untuk mengeras satu player, satu kill lagi. Di sini ada satu kenok sudah oleh Imba JR. Masih dicari keberadaan satu player lagi. Diputar-putar rumahnya, bukan sebelah kiri Anda dong. Masih kebingungan di mana arah dari tembakan, dan ternyata dimenangkan oleh Aura Nest. Luar biasa, tampil kali ini Aura Nest tidak membiarkan tim lain yang ada di put. Yes, I did.